Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan menceritakan kisah The Donkey Trapped in His Own Trick. Keledai yang terjebak dalam tipuannya sendiri. A villager had a donkey. Seorang desa memiliki seekor keledai. He earned his living. Dia mencari nafkah. By transporting goods from place to place on that donkey. Dengan cara mengangkut barang-barang dari tempat ke tempat lain dengan menggunakan keledai itu. Maksudnya, keledainya. One early morning, he loaded the donkey with salt. Pada suatu di pagi hari, dia membebani keledai tersebut dengan menaruh garam di pundaknya. And set off to the town. Dan berangkat ke kota. A stream ran across his way to the market. Sebuah aliran sungai melintasi jalannya ke pasar. As the donkey walked through the stream, it slipped and fell down. Ketika keledai tersebut berjalan melewati aliran sungai tersebut, dia terpeleset dan jatuh. A good deal of salt was washed away and the donkey felt light. Banyak garam terhanyut dan keledai tersebut merasa ringan. The donkey thought it was quite a good trick to make the load light. Keledai tersebut berpikir itu merupakan trik yang cukup bagus untuk membuat beban tersebut menjadi ringan. Next morning, the man again loaded it with salt. Pagi berikutnya, pria tersebut membebaninya alias keledai tersebut lagi dengan menaruh garam di pundaknya. The donkey played the same trick and got light. Keledai tersebut memainkan trik yang sama tersebut dan kemudian merasa ringan. The master saw through the game and made up his mind. Ketika dia melakukannya, master tersebut alias orang desa tersebut melihat permainan triknya. To teach the donkey a good lesson. Dan memutuskan untuk memberikan pelajaran yang bagus kepada keledai tersebut. Now, on the third day, he put a bale of cotton on the donkey. Nah, di hari ketiga, dia meletakkan bungkus kapas di pundaknya keledai tersebut.
the silly animal tried the same trick once more. Bodoh tersebut alias keledai tersebut mencoba melakukan trik yang sama tersebut sekali lagi. Soaked with water, the cotton load became much heavier. Ketika dia berendam ke dalam air tersebut, kapas bawaannya menjadi sangat berat. Then, when it was dry, daripada saat tersebut kering. Moral, do not play foul games. Moral, jangan memainkan permainan curang, maksudnya jangan menipu. Bahasa Inggrisnya. Terjemahannya, terjemahannya, pelafalan Inggrisnya. Lafal Indonesianya. Source-nya. Sekian itu saja. Silakan ngomong di komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.